yang dilaksanakan secara penuh bagi setiap muslim adalah tumbuhnya kekuatan jiwa yang mampu mengendalikan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebab dengan puasa kita dilatih untuk mengendalikan diri dari makanan, dari minuman yang sebelumnya halal, maka pada bulan suci Ramadan menjadi terlarang saat kita berpuasa. Demikian pula suami istri di bulan-bulan lain, apabila di siang hari menjadi halal, maka pada bulan suci Ramadan menjadi terharamkan. Maka inilah dengan puasa, karena adanya pengendalian diri dari orang yang berpuasa. Namun puasa sebenarnya bukan hanya itu. Puasa harus mewujudkan, memberikan pengaruh yang kuat kepada kita, yaitu adanya pertahanan yang dapat mengendalikan diri dari perbuatan dosa, maksiat, pelanggaran maupun permusuhan. Kita harapkan puasa kita hendaknya menjadi perisai diri bagi diri kita dalam kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Di dalam penggalan hadis kursi dikatakan bahwa wasiyamu junnah fa idza kana yawmusawmin ahadikum fala yarqus yawma idzin wala yashab fa insabahu ahadun aw qatalah falyaqul innimrukun shaim. Yang artinya puasa itu adalah perisai. Maka apabila seseorang sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor pada hari itu. Dan jangan pula bertengkar apabila ia dimaki oleh orang lain dan diajak berkelahi, hendaklah ia berkata, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ibadah puasa, terutamanya puasa bulan suci Ramadan, itu adalah sebagai pelindung, sebagai tameng bagi kita, sebagai perisai diri dari kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dan pada akhirnya puasa menjadi perisai bagi diri kita dari siksaan api neraka. Adalah puasa kan juga pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu dari dusta dan dosa. Jauhkanlah menyakiti pembantu. Hendaklah engkau berlaku terhormat dan tenang di hari ketika engkau berpuasa. Janganlah engkau samakan hari ketika engkau tidak puasa dengan ketika hari engkau berpuasa. Masalah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, dengan ibadah puasa yang insya Allah kita laksanakan sebelum penuh sepanjang bulan suci Ramadan ini, kita juga langsung dididik Allah untuk berlatih dan bersabar menahan lapar dan haus. Ini agar kita juga terbiasa peka terhadap penderitaan orang-orang miskin, terhadap kaum duafa dan mereka yang memerlukan pertolongan. Di sini juga kita berarti ditekankan untuk mudah mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, berderma terhadap harta yang Allah titipkan kepada kita. Di harta kita mungkin ada titipan untuk anak-anak yatim, orang-orang duafa, mereka yang paling membutuhkan daripada kita. Di harta kita juga mungkin ada yang menjadi hak kegiatan-kegiatan sosial, lembaga pendidikan, pembangunan masjid, dan sebagainya. Kesemuanya itu pada dasarnya adalah sebuah pendidikan keimanan agar kita dapat merenung eksistensi diri kita sebagai manusia dan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih jauh lagi agar kita memahami tugas kita sebagai umat Islam yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap individu kita, tetapi juga kita bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial kita.